Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gerinci TV. Dana desa merupakan program pemerintah pusat yang diberikan kepada desa. Dana desa harus digunakan tepat sasaran. Jangan ada lagi penyimpangan yang bisa menyebabkan kerugian daerah itu sendiri. Berikut petikan wawancara kami bersama Kejari Kerinci, Pasi Intel di ruang kerja. Kalau dana desa kan kita sudah sosialisasi ya, Bu Hari ya. Itu kan program yang memang sudah dijadikan program unggulan dari pemerintah pusat. Karena anggaran yang disebarkan oleh pemerintah pusat kan sekarang jumlahnya bukan cuma puluhan, sudah ratusan juta. Kita mencadangkan itu jangan sampai jumlah yang cukup besar di seluruh desa ini tidak tepat sasaran, tidak sampai ke masyarakat. Karena kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di pedesaan. Ya. Nah, supaya ini jangan salah arah atau jangan salah penempatan atau jangan salah pakai, nah kita memberikan masukan pada para kepala desa. Kamu dengan adanya dana desa ini bukan berarti itu duit digunakan semaunya, ada anggaran-anggaran yang harus digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat, yaitu untuk pembangunan atau untuk mencerdaskan bangsa atau untuk mencerdaskan masyarakat desa. Nah itu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kalau masalah pengaduan ya ada, tapi kan kalau dari pengaduan itu kan kita harus pilih-pilih dulu pengaduan itu mengandung kebenaran atau tidak. Telaah dulu apakah pengaduan itu mengandung kebenaran. Karena ada sifatnya pengaduan hanya selembar kertas, kan kita harus mendalami juga. Belum tentu itu pengaduan mengandung kebenaran. Ya, bisa juga itu pengaduan karena sifatnya kecemburuan sosial. Ya. Pengaduan kan boleh kita terima, tapi belum tentu pengaduan itu mengandung kebenaran. Ya, itu Pak. Ada lagi? Cukup. Cukup.